Dilalui dengan benar. Ya. Ada pihak yang ingin mengucapkan terima kasih. Saya bilang saya nggak bisa, karena saya penyelenggara negara. Tapi minggu lalu anak saya baru menikah. Kalau mau kasih, kasih saja anak saya. Nah, gitu. Yang terima gratifikasi siapa? Anak saya kan yang memberi sesuatu. Tetapi kan faktor karena saya selaku penyelenggara negara. Maka saya pikir KPK juga bisa untuk melakukan klarifikasi seperti itu, ya. Itu tadi supaya satu sisi kalau kita KPK tidak melakukan klarifikasi, ini bisa menjadi
apa modus ya, modus untuk melakukan apa pencucian uang atau apapun bentuknya ya, atau aset.